Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nima Solihatin dan kita sore hari ini kita ngobrol dengan beliau, Miss Sri Haryanti. Masih, ya. Ngomong-ngomong hari ini kan hari milatin jenengan, ulang tahun jenengan, yang datang luar biasa itu satu restoran loh. Satu restoran. Iya kan? Iya kan? Itu sebenarnya simpel banget kok satu restoran. This is my the birthday the simplest ever in my life. Sebenarnya hari ini adalah salah satu simple banget kumpul karena sangat sedikit yang saya undang sebenarnya begitu. Gimana perasaan hari ini? Perasaan satu hal yang perlu adalah bersyukur sama Allah. Karena apa? Allah memberi saya kenikmatan yang luar biasa dalam hidup saya. Nomor satu adalah kesehatan, kebahagiaan dalam hati saya. Seperti itu. Dan semua apa yang Allah berikan ke saya pada hari ini dan sebelumnya itu Masya Allah saya sangat bersyukur dengan kehidupan ini. Hari ya. Ini tamu undangannya ada yang datang gak? Oh banyak. Ada yang cancel ya. Sebenarnya ini adalah kalau dilihat history saya, sejarah saya di masa ulang tahun dari saya itu teenager lah ya, kita itu remaja, ini adalah paling sedikit. Ya, Anda percaya COVID saja, coronavirus itu saya masih mengundang hampir 30 orang di restoran ini, apa namanya, barbecue Korea. Terus tahun yang lalu di kantor sini juga hampir 20-40 orang. Jadi ini adalah yang tersedikit. Ya. Tapi bukan itu maknanya birthday sebenarnya atau ulang tahun atau milad. Jadi kita itu bersyukur tadi kembali ke sederhana dengan umur saya yang sudah memasuki over age, kalau saya bilang golden age ya, separuh dari ya setengah abad. Nah, harapannya itu. Apa di tahun ini? Harapan di tahun ini, insya Allah apa rencana yang belum terlaksana, insya Allah mudah-mudahan terlaksana semua. Amin. Seperti itu. Karena apa? Setiap tahun saya setiap tahun selalu bikin planning, setiap bulan saya bikin planning, setiap minggu saya bikin planning, dan setiap hari saya bikin goal. Seperti itu. Jadi insya Allah goal-goal saya di tahun ini sudah bulan Mei sampai Desember, insya Allah tercapai. Amin. Gitu. Oh ya, ini masih banget. Seperti itu. Adem. Adem, yes. Pikirannya adem. Jadi seperti ini ya Mbak Litin, kebahagiaan hidup manusia itu jangan dilihat dari materi. Itu jangan sama sekali. Alhamdulillah saya sudah merasakan. Kita nggak bisa bicara materi yang berlebihan ya, yang dikasih ke kita. Tapi saya sangat bersyukur menikmati privilege atau apa ya, kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah untuk saya. Saya merasakan, misalnya ya, saat contoh kecil, hotel yang termewah, pesawat yang termewah, bahkan mungkin salah satu tempat yang terindah di dunia. Nah, bukan hanya dilihat dari itu Mbak Titin, tapi kedamaian hati dengan adanya datangnya hujan. Nah, itu pun membuat damai kita di dalam lubuk hati kita. Jadi kebahagiaan itu satu kalimat, jangan dilihat dari materi. Itu yang sangat perlu dicatat untuk teman-teman semua. Seperti itu. Ya. Hari ini ya. Senang tamu undangannya datang semua. Ada sebagian yang enggak datang. Ya. Ya. Dan semoga di tahun ini apa yang sampai set goal kan, impian sampai tercapai dengan sukses. Amin, insyaallah. Iya, iya. Seperti itu teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman pengen tahu penasaran seperti apa kemeriahan satu restoran di terapi sama Mbak Titin. Satu restoran. Keren pokoknya. Sate King. Sate King. Itu adalah restoran ini, Sate King adalah halal sih ya. Itu halal ya. Saya nggak bilang 100% halal ya, tapi mayoritas makanannya oke untuk kita dan oke untuk Filipina. Tidak terlalu spicy dan ada Western, ada Chinese, ada Japanese ya. Jadi ada juga Indian ya, perpaduan. Oh, ada empat berarti ya? Iya, ada Chinese-nya. Kita tadi nggak order terlalu banyak. Oh, yang belum Indonesia mungkin lima negara ya. Ada tuh di Indonesia. Nasi goreng juga ada. Cuma kita nggak order, iya kangkung, daging sapi ya. Jadi ini juga menu sangat, tadi itu sebenarnya simpel banget menunya yang kita order. Karena apa? Kalau kita over order nanti takutnya nggak habis. Makanya lebih baik nanti order lagi. Itu aja udah semua teman-teman udah pada insya Allah kenyang ya. Alhamdulillah masih seperti itu. Iya, soalnya kadang kita mau ke buffet, takutnya anak-anak itu juga, teman-teman itu juga nggak habis. Itu kan sayang seperti itu. Jadi
moto saya di tahun ini, hiduplah sederhana. Nah, itu saya. Simple right? Kalau dulu. Oh, itu kalau dulu ya. Kalau ulang tahun tadi saya bilang, pada saat remaja itu pasti kita booking satu gedung film. Itu waktu saya mahasiswa itu di Purwokerto. Kita ulang tahun nonton film sama satu kampus. Berapa satu kelas satu kampus satu universitas itu bisa 50. Kalau simple celebration pada saat kita remaja masih kuning. Itu pun saya harus bikin 50 box karena satu kelas. Nah waktu itu saya mengambil jurusan sejarah ya, dosen-dosennya juga. Jadi saya ibu masak dari kampung dibawa ke kampus. Itu paling enggak itu wah banyak banget itu, hampir 100 lebaritin pesta. Masri, kalau ya, misalnya dalam satu tahun ulang tahun enggak pernah enggak dirayain? Tidak pernah, selalu. Selalu. Walaupun cuma nasi kuning, walaupun cuma pink. Karena sudah tradisi. Karena sudah tradisi. Ini bukan masalah kita itu seperti anak kecil tiup lilin enggak. Gitu loh. Memang kita itu salah satu hal yang walaupun cuma 1-2 orang, kita berdua misalnya untuk makan, oh ini bawa, menandakan bahwa ini adalah happy milad kita. Seperti itu. Bukan partinya ya, ingat, bukan partinya yang kita lihat, tetapi adalah rasa syukur Allah yang diberikan kita. Nah, bahwa kita itu harus berbagi. Gitu. Walaupun maaf ya, ini juga kadang kebalik juga, banyak teman-teman yang selalu ngasih kado. Ini sebetulnya agak sedikit keliru, tapi sebenarnya karena ini juga satu tradisi ya, mau nggak mau kita nggak bisa menolak. Seperti itu ya, alhamdulillah. Matur nuwun sekali teman-teman yang hari ini nomor satu dalam waktunya sudah bersama saya. Kedua kalinya terima kasih materi yang sudah diberikan untuk saya juga. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Okay? Thank you banget. Ya. Pak Sri, pesan-pesannya nih buat teman-teman yang lagi nonton tayangan ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channelnya Nima Solihatin. Dan juga harus... jangan lupa Miss Yati juga punya channel Sri Haryanti SPD. Di sana banyak kuliner-kuliner dan juga banyak shopping-shopping yang kalau teman-teman pengen nyepuin, silakan di subscribe, jangan lupa di komen, pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya dari Miss Sri Haryanti. Ya, moto hidup hiduplah yang sederhana. Kedua kalinya Anda boleh eksplor apapun di dunia ini mumpung masih diberi kesempatan hidup. Banyak bersyukur. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu banyak bersyukur tentunya dengan berdoa pada Allah, ibadah-ibadah yang mampu kita lakukan seperti itu. Betul. Ya, seperti itu. Nah, oke teman-teman semua, cukup sedikit saja sharing dari Miss Yanti. Beliau thank adalah you. Orang yang sangat luar biasa dan pokoknya keren deh. Hari ini luar biasa sekali di apa? Tandai hujan deras yang membuat kita sejuk setelah kita merayakan sedikit very simple catering makan lunch bareng teman-teman semua. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, amin, semoga berkah, nggak sih ya, amin, jadi matur nuwun. Oke teman-teman semua, sampai ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bisnya.